memanfaatkan kopi dan minuman sisa untuk POC tanaman Anda. Untuk caranya yang pertama adalah, langkah pertama adalah kita tuangkan kopi dan minuman sisa ke dalam botol. Seperti ini, nanti kita tambahkan E4 untuk menghidupkan kembali bakteri fermentasi. Setelah kita kumpulkan sisa kopi dan minuman yang lain dari warung kopi sebelah, kita tambahkan M4 untuk menghidupkan bakteri untuk mempercepat fermentasi sehingga nanti cepat menjadi pupuk cair. Kita kocok dulu E4-nya sebelum dibuka botolnya. Ya. Kita tuangkan setengah tutup. Seperti ini. Kemudian kita taruh di sisa kopi dan minuman yang lain yang sudah dikumpulkan tadi. Kita tutup kembali botolnya. Kita kocok. Jangan lupa kita kasih lubang di bagian tutupnya biar nanti tidak meledak ketika setelah terjadi fermentasi. Seperti ini cukup. Kita tutup lagi. Kita tuliskan tanggal di sini, tanggal 8 bulan 6 2020. Nanti kita bisa gunakan sekitar 3 minggu sampai 1 bulan ke depan. Kita taruh di tempat yang sejuk. Kita tunggu sampai jadi. Ini saya tunjukkan yang dibuat sebelumnya. Ini lupa memberikan lubang, lupa mengasih lubang di bagian tutup, jadi ini sampai tutupnya mau pecah karena tekanan dari dalam. Ini sudah kembung botolnya, terlihat di bagian bawah botol.
sudah mengembung karena tekanan dari dalam. Fermentasinya berjalan dengan baik. Ini dibuat tanggal 15 bulan 5 2020. Ini tekanannya besar sekali. Kita buka perlahan. Terlihat jelas bukan baru buat, tapi memang sudah dibuat sebelumnya. Aroma pun beda, seperti aroma tapai. Kita gunakan pada tanaman tabulam pot kesayangan kita. Kebetulan ini ada tanaman bunga kesukaan saya, bunga adenium triple petal yang cantik. Ini hasil sambung tempel, sudah lekat dan sudah dipotong dari sambungan. Kita mau kasih POC cair buatan sendiri. Jadi kita bisa memanfaatkan kopi sisa dan minuman yang lain yang berasa manis untuk membuat POC cair tanaman. Kita tutup lagi EM4-nya. Inilah tips dari kami. Semoga tips ini bermanfaat. Cara membuat POC dari bekas minuman kopi yang gak terminum, dan juga minuman lain yang manis yang tersisa kita bisa gunakan untuk POC cair. Bagi teman-teman semua, apabila informasi ini bermanfaat, mohon dukungan untuk tekan like, tulisan subscribe, dan mengaktifkan tanda loncengnya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Daun Hijau Pamekasan.